Halo Bolers, balik lagi di channel Headsys Indonesia. Kali ini kita punya Adidas Dem 8. Gak kerasa Dem Lillard sudah memiliki sepatu generasi ke-8-nya. Dan untuk model terbaru ini kembali menggunakan Bounce, namun Bounce Pro. Sepatu ini tidak hanya membal, tapi juga punya bobot yang cukup ringan. Namun bahan atasnya tidak banyak ubahan ketimbang model sebelumnya, dan harganya malah lebih mahal. Sekarang retailnya mencapai 2 juta rupiah, dan buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, saksikan dulu video reviewnya sampai selesai. Dem 8 akhirnya masuk ke pasar Indonesia. Sepatu ini mendapat banyak ubahan ketimbang model sebelumnya. Dan yang menjadi sorotan utama ialah penerapan bantalan Bounce Pro yang sukses memberikan bobot yang lebih ringan dan menawarkan efek memantul yang luar biasa. Selain itu, kuncian juga terasa meningkat dan pola traksi baru membuatnya lebih nyaman digunakan para pemain cepat. Untuk dua colorway yang baru hadir di Indonesia, keduanya memiliki tema boxing yang juga olahraga favorit dari Dem Lillard. Terlihat dari penerapan warna 4KO dan pola traksi yang diaplikasikan dari gerakan-gerakan basket serta tinju. Pola traksi dirancang oleh komputer dan diadaptasi dari gerakan-gerakan tinju dengan dua bagian yang berbeda. Di sisi luar terdapat pola bob and wave yang merupakan gerakan mengayun ke atas, bawah, kiri, dan kanan untuk menghindar dengan cepat dalam pertandingan tinju. Hal ini membuat Dem 8 lebih sempurna saat diajak bermanuver. Sementara di sisi dalam terdapat pola stick and move yang merupakan gerakan jab, dan tentunya ini akan memudahkan gerakan berhenti mendadak saat bermain basket. Kemudian secara keseluruhan, traksi kami rasakan lebih kuat ketimbang seri sebelumnya. Hal ini membuatnya akan lebih awet untuk penggunaan outdoor. Namun, sepatu ini memiliki traksi yang inkonsisten. Hal tersebut karena traksi yang mudah sekali mengangkut debu, persis seperti model-model sebelumnya. Jika traksi sudah dipenuhi debu, maka Anda akan kesulitan saat berhenti lateral. Lalu berbicara transisi, meskipun masih oke, namun tidak dapat dikatakan sempurna. Dan sepatu ini lebih cocok digunakan para pemain yang suka gocek-gocek ketimbang para pelari yang mengandalkan kecepatan. Nilai 9 untuk traksinya. Bounce Pro adalah pemeran utama pada Dem 8. Perasaannya benar-benar menakjubkan dan tidak membutuhkan waktu break-in seperti Bounce sebelum-sebelumnya. Kami juga menyukai efek memantul yang ditimbulkan. Dalam video promosi Dem 8, di awal peluncurannya, Bounce Pro juga mampu melontarkan beban yang berat. Hal ini membuktikan bahwa bantalan sepatu ini benar-benar responsif dan tidak bermasalah dengan pemain berbobot berat. Bagi Anda para pemain eksplosif yang suka dengan efek memantul untuk memudahkan saat melompat, maka Bounce Pro di Dem 8 begitu mengasihkan. Kemudian yang menyenangkan dengan penerapan ini ialah bobot sepatu yang tetap saja ringan, bahkan dapat disetarakan dengan penerapan Light Strike dengan segala keunggulannya. Berbicara impact protection-nya juga tergolong baik. Ada penyangga pada bagian tengah yang memaksa Bounce Pro tidak mengompres berlebihan dan menjadi lebih stabil saat mendarat. Namun sayangnya, kami merindukan insole empuk dan berstruktur seperti milik Dem 7 Extended Play karena tak lagi ditemukan di seri terbaru. Nilai 9,5 untuk bantalan. Oke Bolers, jadi sepatu ini karakternya sedikit lebih ramping ketimbang Dem 7. Apalagi dia ada sedikit padding di bagian tumit yang membuat kaki sedikit terganjal ketika memasukkan kaki ke dalam sepatu. Jadi saya sarankan sepatu ini Anda untuk memilih true to size. Sementara kalau Anda biasanya kakinya ramping dan memilih down size, agaknya memilih sepatu ini juga samakan dengan Dem sebelumnya. Oke, jadi bisa saja memilih true to size atau down size tergantung karakter kaki Anda.
Dengan harga jual yang meningkat, selayaknya kita mendapatkan bahan atas yang lebih premium. Namun Adidas tidak melakukannya pada Lillard terbaru. Pasalnya sepatu berharga 2 juta ini masih hadir dengan bahan standar seperti mesh, fuse, dan kulit sintetis yang tergolong murahan. Jika berbicara performa sebagai sepatu basket, memang sudah cukup. Namun untuk estetika, jelas terasa kemahalan. Apalagi mesh di bagian depan juga tergolong standar, dengan banyak ventilasi yang membuat kaki tidak mudah gerah. Penerapan fuse di sisi samping juga tergolong tipis. Kemudian ada sedikit tekstil yang diaplikasikan pada bagian belakang dan tengah, namun berfungsi sebagai pemanis saja. Beranjak ke bagian lidah, masih menggunakan mesh yang dapat diatur dengan mudah. Kelenturannya tergolong baik, namun ujung lidah lebih pendek ketimbang model sebelumnya. Lalu pull tab-nya juga miring. Beruntungnya ujung lidah dibuat dengan padding yang cukup tebal, sehingga mampu menahan jeratan tali dengan baik. Lalu tali juga masih seperti model sebelumnya, mudah mengendur dengan sendirinya, sehingga Anda sebaiknya mengikat sebanyak 2 kali agar lebih baik. Dan yang terakhir, kami melihat penerapan collar dan lining hadir dengan banyak padding tebal. Di sisi pergelangan, kita juga menemukan padding yang dijahit menjadi 4 bagian, guna menahan pergelangan dari segala arah. Kemudian ada bantal yang dihadirkan untuk menahan tumit agar lebih nyaman, meskipun fungsinya justru menghilangkan kuncian dari rumah tumit tersebut. Nilai 7,5 untuk bahan atas. Hal utama yang menjadi poros kuncian sepatu ini ialah hadirnya plat yang ditanam pada bagian tengah. Faktor tersebut membuat Dem 8 jauh lebih stabil meskipun tetap fleksibel. Saat Anda melompat tinggi dan mendarat dengan keras, maka seperti ada lempengan yang mampu membuat kaki tetap menapak sempurna. Teknologi ini juga menghilangkan bahaya terkilir saat Anda mendarat, dan tentu akan membuat penggunanya jadi lebih aman. Oh iya, bagi para pemilik Dem 6 atau Dem 7, saat pertama kali menggunakan Dem 8, tentu Anda merasakan perasaan yang lebih sempit, dan hal tersebut memungkinkan Anda tak lagi memilih downsize untuk seri terbaru. Di bagian depan, Anda merasa sedikit terhimpit, meskipun base-nya masih tergolong lebar, dan ada fuse material di sisi samping yang mampu menjaga saat berhenti lateral. Kemudian kuncian bagian tengah juga berfokus pada ikatan tali, dan pergelangan juga tetap mampu bersandar dengan baik berkat banyaknya padding-padding. Sepatu ini juga memiliki potongan belakang seperti Dem 6 dan tidak terlalu tinggi seperti Dem 7. Di pergelangan, kami merasakan ada peningkatan. Namun karakternya yang lebar di bagian tersebut, serta tali yang mudah mengendur, akan membuat kunciannya sedikit menurun. Sebaiknya Anda mengikat tali dengan kencang sebelum turun bertanding. Nilai 8 untuk kuncian. Oke Bowlers, jadi kesimpulannya Dem Series selalu menyenangkan untuk para pemilik kaki lebar. Tak terkecuali yang baru, walaupun tidak lebih empuk daripada Dem 7, namun menampilkan ataupun menawarkan bobot yang lebih ringan dan juga ini lebih bouncy. Terutama buat yang kakinya besar ataupun bobotnya berat, menggunakan sepatu ini tentu akan membal sekali. Dan yang paling menarik adalah kunciannya juga cukup bagus dan karakter sepatu ini bisa dibilang fitnya lebih bagus. Traksinya juga bisa mencakup lebih ke segala arah dan penggunaannya bisa dilakukan outdoor karena traksinya sedikit lebih keras daripada Dem 7. Tapi harganya lebih mahal, 2 juta rupiah, dan buat Anda yang mungkin sudah terbiasa membeli Adidas, pasti Anda lebih memilih sabar sedikit untuk menunggu Dem Series ini diskon lalu akan Anda beli setelah harga under retail. Oke, secara keseluruhan kami menyukai sepatu ini. Nilainya adalah 9 dari 10 penilaian Headfirst Indonesia. Oke Bowler, jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headfirst.id dan headfirst.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!